Keluarga Emas Indonesia, sore ini harga emas dunia sudah mencapai kisaran 1.683 US dollar per troy ounce. Sementara buyback Antam sudah mencapai rekor terbaru lagi hari ini sebagai buyback tertinggi, yaitu di 731.000 rupiah per gram. Pertanyaannya adalah, mungkinkah harga emas turun dan kapan itu? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kapan turunnya harga emas. Kenapa? Karena Goldfather aja udah agak deg-degan nih melihat harga emas yang terus naik ya. Kadang-kadang timbul pertanyaan, mungkin nggak turun harga emasnya? Kapan sih turunnya harga emas? Karena beberapa member juga bersikap diem, mau beli takut dikira ketinggian, mau nunggu turun cuma nggak tahu kapan turunnya. Sebelum kita kupas lebih jauh tentang naik turunnya harga emas, Goldfather ingin sharing dulu terkait dengan harga emas itu sendiri patokannya ya. Jadi untuk harga emas dunia patokannya mengacu ke website kitco.com. Nah itu satuannya dalam US dollar per troy ounce. Satu troy ounce ini sama dengan 31,10468 gram. Pertanyaannya berapa rupiah? Nah, kalau berapa rupiah maka kita harus tahu dulu kurs rupiah kita terhadap US dollar itu berapa ya. Baru kemudian nanti ada rumusnya, tinggal dihitung harga emas dalam troy ounce dibagi ke dalam gram, berapa gram? 31,10346. Nah, setelah itu kali kursnya. Tapi kalau nggak mau sibuk-sibuk, teman-teman langsung aja buka Gold Price. Ya, Gold Price Indonesia. Pilih currency yang kita ingin lihat, misalnya di Indonesia rupiah. Lalu satuannya dalam gram, nanti langsung keluar harganya berapa. Yang masih belum diketahui banyak orang adalah pergerakan harga emas dunia itu yang kita lihat, baik dari sisi dolar maupun rupiah, itu adalah pergerakan harga buyback-nya. Ya, harga buyback. Contoh, kalau kita lihat situs Antam di harga buyback itu jelas itu berkorelasi dengan harga emas dunia yang juga buyback sebenarnya. Ya, kenapa? Karena kalau harga jual per kepingan kan bisa beda per gramnya, betul nggak? Sementara kalau buyback biasanya menggunakan satu harga, apapun kepingannya, buybacknya satu harga. Ini yang perlu Goldfather infokan ke teman-teman. Yang kedua adalah harga emas itu bagaimanapun juga tadi ada US dollar dan rupiah, secara grafik akan beda teman-teman. Sekarang Goldfather akan perlihatkan harga emas dunia dalam kurs US dollar ya. Akan terlihat bahwa sebenarnya saat ini masih belum setinggi Agustus awal September 2011 ya, yang hampir menyentuh 1.900 US dollar per troy ounce. Sekarang kan baru 1.685 US dollar per troy ounce. Itu secara harga emas dunia dalam kurs US dollar per troy ounce. Tapi kalau dari sisi rupiah, harga hari ini sudah jauh melampaui harga pada saat Agustus 2011 tadi. Kenapa? Karena kurs rupiahnya kan beda. Dulu 9.000, sekarang udah 13 ribuan teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau bicara pergerakan harga emas, kita tetapkan dulu kita mengacunya kemana nih? Ke rupiah atau ke US dollar per troy ounce nya tadi ya teman-teman, baru kita bisa ngitungnya enak. Sekarang akan Goldfather sampaikan grafik pergerakan harga emas secara US dollar per troy ounce dan rupiah per gram. Kita akan lihat bedanya. Ya, kalau teman-teman yang masih ingin cek juga secara live ya, seperti yang Goldfather lakukan, buat yang menggunakan Android, Goldfather pakai namanya Gold Live Widget dari Kitco. Jadi cari di Play Store teman-teman ya, Gold Live Widget, lalu di download dan hasilnya akan nanti secara online seperti ini. Nah, gitu. Itu dalam satuan US dollar per troy ounce ya. Kalau rupiahnya gimana? Rupiahnya tinggal buka situs Gold Price Indonesia. Oke, itulah sekilas tentang
harga emas dunia dalam US dollar dan rupiah. Kembali ke pertanyaan yang awal, mungkinkah harga emas itu turun? Jawabannya jelas mungkin ya. Kenapa? Kalau kita lihat grafik, harga emas ada naik dan juga turun. Meskipun secara jangka panjang menunjukkan kecenderungan untuk naik. Nah, secara lebih detail Golfer coba sampaikan beberapa histori yang terkait dengan harga emas yang setelah naik kemudian turun. Prinsipnya adalah kalau ada faktor-faktor yang memicu harga emas seperti kestabilan ekonomi, politik, militer di negara-negara besar di dunia, maka seperti itu jugalah kalau pemicunya sudah menghilang atau mereda, harga emas bisa kembali turun ya. Contoh 2008 ada krisis ekonomi di Amerika dari kasus subprime mortgage ya. Efeknya itu teman-teman, harga emas naik terus sampai 3 tahun berturut-turut dari 2009, 2010 dan puncaknya di 2011 akhir Agustus dan awal September. Secara US dollar, harga emas itu tertinggi ya, rekor 1889 US dollar per troy ounce berdasarkan situs dari Gold Price Indonesia ya teman-teman, dan itu belum tersentuh lagi harganya secara US dollar per troy ounce ya. Tapi kemudian setelah perekonomian Amerika kembali pulih, harga emas kembali mengalami penurunan. Tandanya apa tadi? Ketika ada pemicu yang menyebabkan harga emas naik, maka ketika pemicunya sudah mulai hilang, emasnya juga kembali relatif stabil kembali. Itu yang pertama. Contoh kedua adalah 2019 menjelang Idul Fitri. Sebenarnya bukan kaitannya dengan Idul Fitrinya, tapi pas kita lagi liburan menjelang Lebaran itu, Amerika dan Cina lagi kenceng-kencengnya perang urat saraf terhadap kebijakan perdagangan antar negara, yaitu antara Amerika dan Cina. Harga emas mengalami kenaikan yang sangat tinggi, yaitu di buyback antam pertama kali menembus Rp600.000 per gram ya teman-teman. Nah itu rekor baru. Setelah itu, setelah ketegangannya mereda, ya turun lagi tuh, ya stabil lagi. Nah yang paling hangat 8 Januari 2020 ada ketegangan antara Amerika dan Iran ya. Amerika ngebom Iran, yang jenderalnya itu kemudian ada yang terbunuh, jenderal Iran. Harga emas langsung naik, bus gitu. Tapi sehari aja abis itu turun lagi. Dan pada saat itu buyback antam mencapai di 714.000 per gram. Itu rekor tertinggi ya di 2020. Nah, kemudian hari ini masuk ke rekor tertinggi lagi. Golfer Jumat kemarin baru sharing ya tentang harga emas menembus rekor baru, dan hari ini sudah menembus rekor baru lagi, yaitu di Rp731.000 per gram untuk buyback antam per tanggal 24 Februari 2020 teman-teman. Dan sore ini 24 Februari 2020 pukul 17.54 saat Goldfather siaran, harga emas di situs Gold Price sudah menunjukkan angka 1.685 US dollar per troy ounce. Sudah naik 40,85 poin atau 2,48% khusus hari ini saja, yang kalau secara rupiah itu perkiraannya buyback itu bisa di 754, mungkin 745 ya, besok 740 sampai 754 nih teman-teman. Artinya kalau kondisi masih gini akan terus naik. Kapan turunnya? Nah tadi, kalau saat ini faktor pemicunya adalah krisis kesehatan yang terjadi di Wuhan, adanya virus corona teman-teman yang dibayang-bayangi oleh resesi, maka kapan kira-kira harga akan turun? Kalau penanganan corona ini sudah terlihat dampak membaiknya, baik dari segi yang terjangkit, negara yang tertular juga bisa aman, dan jumlah yang meninggal juga sudah bisa ditekan, kemungkinan ya akan turun. Dan kembali ke kedua yang membayangi krisis ekonominya, kalau perdagangannya lancar lagi bisa jadi akan turun lagi. Intinya kalau keadaan sudah mulai stabil lagi, baik dari segi kesehatannya maupun ekonominya, relatif orang kembali mencari instrumen investasi yang mempunyai return yang lebih menjanjikan gitu ya. Kalau so-so aja kan emas memang standar ya, kalau situasi tidak bergejolak emas relatively standar gitu. Nah kalau harga ada kondisi yang bergejolak, baru harga emas cenderung naik cepat sekali. Nah itulah teman-teman yang ingin Golfer sampaikan. Jadi kapan harga emas turun? Kalau pemicunya sudah bisa diatasi, biasanya dia akan turun, dengan catatan nggak ada lagi faktor yang
memicu lagi kenaikan harga emas dari segi ekonomi, politik, ketegangan perdagangan dan sebagainya ya teman-teman. Kalau nggak ada, insya Allah dia akan aman lagi, turun lagi. Nah itu dia. Dan pada kesempatan ini Golfar juga ingin sampaikan, biasanya di tengah kenaikan harga emas yang sangat tinggi ini, banyak pihak-pihak teman-teman yang mencoba memancing di air keruh, memanfaatkan kondisi-kondisi yang sedang bergejolak dengan memberikan penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan, misalnya harga yang sangat murah ya, mengatasnamakan perusahaan tertentu. Nah itu teman-teman Golfar ingatkan, mohon tetap berhati-hati saat bertransaksi. Pilih penjual yang dipercaya, pilih transaksi yang wajar ya. Wajar dari segi harganya, waktunya, juga tempatnya, teman-teman. Jangan mudah tergoda oleh iming-iming harga yang sangat murah. Sekali lagi, nggak usah ragu-ragu untuk beli emas. Yang sudah punya budget untuk beli emas, setiap bulan dianggarkan, silakan dibelikan. Yang belum punya budget banyak, bisa lewat tabungan emas atau emas yang kecil-kecil ya. Ada emas mini, mini gold, EOA gold, dan yang lain-lain ya. Mulai dari 0,05 sudah 50.000. Silakan dipilih mana yang lebih nyaman buat teman-teman semuanya. Ya. Itu saja dari Goldfather, semoga bermanfaat. Stay calm and buy gold before it's too late. Ya. One family, one kilo for better. Indonesia. Dah, assalamualaikum.